Kami sering nggak diartikan sama Lesti. Baru-baru ini Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Billar kepada pihak kepolisian atas dugaan KDRT. Menurut kabar yang beredar bahwa Rizky Billar telah ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Akibat mengetahui perselingkuhan tersebut, Lesti pun minta Billar untuk memulangkan dia kepada kedua orang tuanya. Mendengar permintaan sang istri, Rizky Billar pun tersulut emosi hingga akhirnya dia mendorong dan membanting istrinya ke kasur. Setelah itu, ia pun mencekik leher Lesti dengan berulang-ulang kali. Tak habis sampai di situ. Pagi harinya, Rizky Billar masih emosi. Ia pun menarik Lesti dan membantingnya ke lantai kamar mandi. Kejadian itu berlangsung secara berulang-ulang. Dalam hal ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dan telah menerima hasil visum yang terjadi pada Lesti.